boleh disik, cek boleh disik. Halo sobat, jumpa lagi dengan channel yang tidak asing lagi, yaitu 354 Paku Jagat. Di sini saya mau mereview berbagai perkembangan otomotif akhir-akhir ini yang begitu dahsyatnya persaingan antar merek. Di sini Honda meluncurkan produk yang tidak asing lagi, yaitu Vario 160. Vario 160 ini diluncurkan atau dirilis dengan dua tipe, yaitu tipe CBS dan tipe ABS. Masing-masing produk disematkan dengan teknologi mutakhir, teknologi yang begitu sangat dinikmati, sangat dibutuhkan oleh penggemar otomotif saat ini, guys. Motor New Honda Vario 160 ini di tahun 2022 ini disematkan sebagai motor terbaik edisi tahun 2022 dengan fitur-fitur terbaru dan fitur-fitur tercanggihnya, guys. Kedua tipe motor ini, baik Vario 160 ABS dan CBS, semuanya dilengkapi dengan smart key. Jadi sudah tidak menggunakan kunci lagi, pakai remote, guys. Itulah yang bikin motor ini motor terbaru dengan teknologi yang paling canggih di kelasnya, guys. Motor ini di samping sudah menggunakan smart key, juga dilengkapi dengan charger HP. Ini edisi terbaru, ada charger HP untuk memudahkan para customer kemanapun pergi tidak usah khawatir kehabisan baterainya, gadgetnya kehabisan baterai, guys. Juga dilengkapi dengan dua remote seperti ini, guys. Yang membedakan antara ABS dan CBS, kebetulan ini yang CBS kombi brake system seperti ini tampilan cakram depannya, guys, dengan piston tunggal. CBS itu kombi brake system, jadi kalau di rem satu kiri, depan belakang rem komposisinya 30% depan, 70% belakang. Ini yang tipe CBS. Selanjutnya ini yang tipe ABS. Seperti ini contoh cakramnya. ABS itu anti-lock brake system. Itu yang membedakan CBS dan ABS. Kalau ABS di rem 1 detik, piston ini akan buka tutup kurang lebih 20-30 kali. Juga menggunakan pendingin cairan atau radiator, guys. Kalau yang ABS cakram depan belakang seperti ini, sedangkan yang CBS cakram depan saja, guys. Untuk speknya motor ini panjang 1929, lebar 679, tinggi 1088. Berat kosong 115 kg untuk tipe CBS, untuk ABS
117 kg. Jadi selisih 2 kg antara yang ABS dan CBS. Kapasitas tangki bahan bakar 5,5 liter. Tipe mesin 4 langkah 4 katup ISP Plus. Transmisi Matic. Ukuran ban, ban depan 100/80, 14, ring 14, tubeless. Belakang 120/70, ring 14, tubeless. Rangka underbone, ESAF. Volume langkah mesin, 156,9 cc. Perbedaan yang lain, kalau yang CBS ada handrem seperti ini guys. Adapun yang CBS, sorry, yang ABS tidak ada. Ini yang CBS ada handremnya. Yang ABS tidak ada, guys. Itu saja review dari 354 Paku Jagat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.